الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita sambung semula perbincangan kita dalam hadis yang lepas yang kita bahaskan separuh daripadanya. Dan kerana saya baru balik, maka banyak perkara tak sempat. Mandi pun tak sempat ni. Mari salin baju tapi tak mandi. Jadi siapa jangan salam dekat sangat. Dalam hadis yang lepas, kita telah tafsirkan ataupun syarahkan sebahagian daripadanya, iaitu hadis Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, di mana Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana Al-Irbad bin Sariyah sifatkan sebagai wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu nasihat yang menggerunkan perasaan, yang menggetarkan qulub, jantung hati, wa zarafat minhal uyun, yang menyebabkan menangisnya mata. Dalam kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi nasihat sehingga sahabat menyebut, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi', wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang akan mengucapkan selamat tinggal. Sebab tu Arab kata wida' atau wada', selamat tinggal. Sebab tu kita ada apa? Tawaf wada', tawaf penghabisan. Pegawai wada' ni biasanya kita orang akan tawaf apabila kita habis amalan daripada amalan-amalan haji yang telah kita selesai sebelum balik ke negeri kita. Kita tawaf yang last tu kita panggil tawaf wada', iaitu di dalam haji. Para ulama berbeza pendapat tentang hal ini, adakah ia merangkumi haji dan umrah ataupun ia hanya khusus untuk haji sahaja. Kebanyakan para ulama ahli ilm telah menyatakan bahawasanya mentarjihkan bahawasanya ia khusus untuk haji dan tidak wajib untuk orang yang menunaikan umrah. Cuma disebut sebahagian mereka sebagai mustahab untuk orang yang menunaikan umrah buat tawaf wada', yang ni sunat dia buat. Kalau dia tak buat, la alaih, yang maksudnya tidak ada satu kesalahan padanya, pada sebahagian besar di kalangan para ulama. Sebahagian para ulama mewajibkan juga bagi orang yang hendak meninggalkan Mekah setelah selesai umrah untuk melakukan tawaf wada'. Tetapi wallahu ta'ala alam, barangkali pendapat yang lebih rajih ia adalah merupakan kewajipan untuk orang yang haji sahaja. Jika sekiranya orang yang umrah buat, ia sesuatu yang baik. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut falyaku akhiru ahli bil bait, hendaklah yang terakhir sekali hendaklah dia berada di Kaabah. Alasannya ialah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat 4 kali umrah dalam hayat baginda, semasa baginda sallallahu alaihi wasallam telah menjadi rasul, dan keempat-empat tu tidak ada satu riwayat arahan baginda kepada para sahabat untuk buat tawaf wada', melainkan semasa haji. Jadi kalau siapa buat pun tak apa, siapa yang tak buat pun,
Siapa buat, kalau dia yakin buat, dia kita kaul para ulama bahawasanya dia buat. Siapa yang tak buat, ada kaul di kalangan, ramai juga di kalangan para ulama, hanya berkaitan dengan haji. Tapi kalau haji, wajib buat. Kalau haji, wajib buat. Cuma orang ni bila dia pergi Mekah, dia pergi Madinah, dia kata ada ziarah wada' pula dah. Ha? Sebelum balik nak kena ziarah dulu makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada. Ha? Ini tidak ada. Sesiapa yang nak menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaf'al, dia boleh buat. Ha? Dia boleh buat. Ha? Dia boleh buat. Kalau dia tak sempat lintas di depan tu pun bukan bererti dia ada kecacatan. Kan? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fa inna salawatukum tablughuni haitsu ma kuntum. Di mana saja sesungguhnya selawat kamu itu sampai kepada aku di mana saja kamu berada. Ha? Saya pergi Mekah. Selalulah kan. Alhamdulillah baru ni pun pergi, ada mufti-mufti Malaysia pergi, dipanggil oleh, dijemput oleh Arab Saudi. Pergilah kan. Yang kata Wahabi tak sah pun pergi juga. Jadi semayang jugalah belakang Wahabinya. Macam-macam lah orang ni. Kadang-kadang saya tengok masalah manusia ni, masalah ni kamera ni. Sekarang ni zaman media sosial, susah payah sebahagian orang tu nak masuk ke raudhah. Raudhah antara mimbar dan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah payah nak masuk. Bu ingat kan dia nak solat, walaupun dia nak selfie. Pusing keliling sam ambil. Rosak manusia ni. Tengah-tengah orang duk tawaf nak selfie. Astagfirullah. Mesti ada orang komen marah saya, dia minta jumpa saya selfie. Tak mau, tak mau. Bukan tempat ni, tengah ambil gambar ni. Sedang menunaikan solat dua rakaat. Takut malaikat lupa dia tulis dalam Facebook dia. Kadang-kadang buat benda yang tak logik. Dia Kaabah belah sana, dia ambil gambar. Membelakangi Kaabah berdoa. Berdoa ngadak ke Kaabah. Dia doa. Pasal apa nak bubuh dalam Facebook dia. Ini semua fitnah. Manusia sampai tak ada pasal. Kadang-kadang boleh menimbulkan orang baca Quran, orang baca apa masjid, kita ingat nak salam, boleh ambil gambar. Allah. Ini semua kadang-kadang, bukanlah saya nak menyombong sangat, tapi kadang-kadang tak memberi manfaat yang banyak. Tangkap gambar dengan saya bukan ada tambah iman ke tambah apa. Bukan kot tangkap gambar dapat berkat kan, tak ada. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Barakat lillah tu Allah azza wa jalla. Allah yang memberikan berkat. Kata dia, seakan akan ini adalah nasihat yang penghabisan orang yang mengucapkan selamat tinggal. Fa'usina, maka berilah wasiat kepada kamu. Fa'usikum bitaqwallah, kata Nabi. Yang ini kita telah sebut, Nabi kata, beri aku, wasiatkan kamu dengan taqwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dengar dan ta'at. Ini ada beberapa perkara yang disebut di dalam hadis. Yang pertama, kita lihat bahawasanya Nabi SAW pesan supaya as-sam'u wa ta'ah, dengar dan ta'at kepada pemerintah. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bima'siyatin fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Ke atas setiap individu muslim, hendaklah dia dengar dan ta'at kepada pemerintah selagi mana dia tidak diperintah kepada kemaksiatan. Jika ia diperintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ada dengar dan tidak ada taat. Tak ada dengar dan tidak ada taat di dalam perkara maksiat. Maka taat kepada pemerintah di dalam perkara yang tidak maksiat wajib. Apatah lagi perkara itu membalik manfaatnya kepada kita. Kadang-kadang kita ambil simple,
Semualah. Pemerintah kata pakai tali pinggang keledar. Sebenarnya dia kata tu balik kebaikan dia bukan pada JPJ. Balik kebaikan dia kepada pada kita. Sebab tu agama suruh taat. Dia wajib secara qadaan. Dia wajib di atas dasar pemerintahan. Pemerintahan. Kadang-kadang ada perkara yang pemerintah wajibkan. Walaupun agama tak wajibkan, tapi kita kena taat. Kerana ia ada kemaslahatan. Jika ada kemaslahatan, contohnya. Sebab apa? Sebelum kena tasarruf ar-ra'i. Tindakan pemerintah itu manutatun bil maslahah. Dibina di atas maslahah. Contoh. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana orang kahwin pada zaman Nabi? Simple je orang mai kahwin. Kadang-kadang orang mai dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tawar kepada Nabi, wa abad namsahanin Nabi, wanita berdiri dalam majlis Nabi, tawar diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan beliau wahibah. Dia bagi diri dia kepada Nabi Rasulullah. Ambillah saya sebagai isteri. Rasulullah kalau ambil jadi isteri. Kan? Ada anak Anas bin Malik kata, "Wasyawatah, malunya duk bangun depan orang ramai tawar diri." Anas kata, "Diam, dia lebih mulia daripada engkau." Kerana dia tawar diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun satu budaya selain daripada Nabi, kita tak boleh bagi diri. Tapi menawarkan anak perempuan kepada orang soleh adalah benda yang baik. Benda yang baik. Sebab itu Umar bin Khattab, dia tawarkan Hafsah, dia tawarkan kepada Abu Bakar, dia tawarkan kepada Uthman. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Dia kata, aku tawarkan Hafsah. Selepas suami dia tak ada ni, tawar pada Uthman. Uthman dia bagi tahu lah, dia kata dia tak nak. Dia kata disebab yang Abu Bakar ni aku tawar, kata dia diam, dia tak kata apa. Aku hati tak puas hati dengan dia. Dia tak mau bagi tahu lah. Umar. Tak berapa lama Nabi pinang Hafsah. Nabi pinang Hafsah. Ni pun satu jawapan juga. Kerana orang kata Umar bin Khattab ni tanam semua anak perempuan dia. Kalau dia tanam anak perempuan dia, macam mana datang Hafsah binti Umar, Hamzah binti Umar, Hafsah anak Umar. Bila dah Nabi pinang Hafsah, baguslah kan pinang Hafsah. Jadi Abu Bakar panggil Nabi, panggil Abu Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, mungkin kau rasa tak puas hati sikit. Sebenarnya bukan aku tak mau ke Hafsah tu, tapi aku pernah dengar Nabi sebut benda baik tentang dia. Kau rasa Nabi ada perasaan ada. Jadi sebab tu bila kau tawa tu, aku diam dulu. Kalau Nabi kata tak kata apa, baru boleh. Kira betapa Abu Bakar ni sayanglah kat Nabi ni. Dia dengar Nabi pernah sebut tentang Hafsah ni, barangkali dia tahu Nabi suka buat Hafsah ni. Jadi dia biar bila Nabi minang Hafsah tak. Ini satu culture yang baik zaman dulu. Tawa kepada orang-orang yang baik. Ni tengok budak-budak, anak-anak muda yang main mengaji ni, tanya orang menikah ke tak lagi, jadi pak dia bolehlah tawar. Pada zaman dahulu, macam mana orang kahwin? Saya nak buat contoh. Orang kahwin, dia panggil zawaj urfi, uruf. Macam mana orang kahwin? Orang kahwin pada zaman dulu, bila dia mari, dia nak ni, dia tawar diri dia, ataupun pak dia tawar, dia mau tak kau kahwin dengan anak aku, dia kata ya, dia kahwin terus. Ada dua orang saksi, ada wali, ada lelaki, ada perempuan, dan ada akad yang sah. Tak adalah kena pergi ambil bantai baldu duduk takut bisui apa semua yang tak ada lah. Kan pegang tangan, duk goyang tangan sampai ketak pun tu tak ada lah. Orang Melayu lah kan. Kita pergi, tapi kata aku kahwin kau dengan dia. Jadilah kan. Tak aku nikahkan engkau dengan Fatimah binti Abu Bakar dengan mas kahwin RM5,000 tunai. Tak mahu hampir nafas, kena sambung. Jangan kalau terputus nafas, ulang. Hak suruh ulang tu, hak kaki duduk kat tepi ni, bukan pandai sangat pun. Ulang. Ini semua main olok-olok.
Jadi katun agama. Kalau pak dia kata aku nikah engkau dengan anak perempuan aku Fatimah, aku terima, sah. Kalau dia kata nikahkanlah anak perempuan engkau Fatimah itu dengan aku, aku nikahkannya, juga sah. Dengan syarat ada saksi ya. Zaman dulu macam tu jelah. Lepas tu nikah. Kadang-kadang Nabi tengok, tak ada lah aku kan. Nabi tengok-tengok sebagai sahabat telah kahwin. Nabi kata kepada Jabir, tazawwajta ya Jabir, tazawwajt. Saiban am bikra, saiba ala bil bikr. Tula'ibuha wa tula'ibuka, tudahikuha wa tudahikuk. Kau dah kahwin ke Jabir? Ya dah kahwin Rasulullah. Laki anak darah ke janda? Janda ya Rasulullah. Kenapa tak kahwin anak darah? Nabi tanya. Kau main dengan dia, dia main dengan kau. Kau bagi dia ketawa, dia bagi kau ketawa. Bukan Nabi tak suka janda, sebab orang janda marah pula kan. Nabi cakap lah biasanya, kenapa tak. Kemudian dia kata tahu sebenarnya Abdullah telah meninggalkan adik-adik aku yang besar. Aku tak suka kahwin dengan satu orang yang nak jaga mereka lebih kurang muda pada dia orang. Biarlah boleh jaga dia. Kemudian Nabi doa supaya Allah berkatkan dia. Itu cadangan Nabi saja. Begitu juga kadang-kadang Nabi tengok sebahagian Abdul Rahman bin Auf, tengok dia kahwin, tengok ada bedak kuning ni perempuan. Dia kata kahwin Rasulullah. Kahwinlah, ada saksi kahwin. Tak adalah kata nak kahwin kena pergi ambil sijil, pergi daftar, cop, tak ada. Tapi kemudian zaman kemudian orang nak kahwin, orang buat syarat. Kena daftar, kena apa? Adakah syarat tu syarat sah nikah? Tak. Syarat itu ialah syarat ulil amri. Syarat pemerintah. Kalau dia nikah, kita pergi rumah satu orang, dia kata pada kita, saya ada anak perempuan. Ustaz mahu kan menikah dengan dia. Saya pula orang lain lah. Ustaz Sulaiman belakang. Dia tak kahwin lagi. Orang Perlis bagilah bagi ustaz-ustaz kita ni kahwin. Boleh duduk di Perlis lama sikit. Ni Tok Imam kita Ustaz Syahri tak kahwin lagi. Saya ada anak perempuan mahukah? Dia kata tengok saya kahwin ke awak. Kita sah tak? Sah. Dari segi hukum sah. Cukup syarat, wali semua sah. Cuma tak daftar. Tak daftar tu bukan tak sah. Tak daftar berdosa kerana mengingkari ulil amri. Kahwin sah. Sebab apa? Ulil amri telah perintahkan daftar kerana untuk kepentingan. Sebab zaman dulu mungkin tak ada masalah. Zaman sekarang, sehari dia kata sebenarnya saya bukan menikah dengan dia. Saya melawak. Kacau. Saya tak bertanggungjawab pada nafkah dia apa semua. Bila nak bawa fikih ke mahkamah, tak ada dokumen, tak boleh. Maka dengan itu dia nak kena ada dokumen, dia nak kena sign, dia nak kena apa. Untuk tujuan kebaikan kedua-dua belah pihak. Besok nak waris harta pusaka pun tak boleh. Dia kata, dia bukan bini saya, apa siapa nak ambil harta saya. Itu umpam nikah, kena kawan yang jadi saksi itu mati pula. Dua-dua orang, kena dua-dua orang tu, dia kata dia bohong. Bila dia jadi saja nak perkenal saya saja. Maka dengan itu kena ada dokumen. Dokumen itu bukan tanda tak sah nikah. Kalau tak ada dokumen pun sah. Tapi bila tak buat dokumen itu telah melanggar titah perintah ulil amri. Tanggal titah perintah ulil amri dalam keadaan yang demikian berdosa. Sebab apa? Sebab titah perintah itu untuk kebaikan apa? Untuk kita kebaikan. Nabi SAW kata taat. Taat dan dilarang di dalam agama keluar memerangi pemerintah. Sekalipun mungkin pemerintah itu fasik, kita tak boleh perang dengan dia. Kerana melainkan kalau sekiranya kefasikan dan nyata yang merosakkan negara, yang mana menumbangkan pemerintah itu lebih maslahahnya dibandingkan dengan mengekalkan pemerintah. Maka dengan itu ramai kitab-kitab yang dulu melarang untuk memerangi pemerintah kerana mereka bimbang bila perang nanti akan menyebabkan rosak satu negara. An-Nawawi rahimahullahu taala menyebut dalam syarah Sahih Muslim, wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum fa huwa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqatadh dhalimin.
Kemudian beliau sebut wasababu fi dzalika bima yatarattabu alaihi min iraqatid dima wal fasad fil ardh ila akhir qawlihi An-Nawawi rahimahullah. Adapun keluar khuruj alaihi, keluar memerangi pemerintah itu adalah haram sekalipun mereka itu fasik dan zalim. Yang demikian itu sebabnya kerana boleh menumpahkan darah dan menyebabkan berlakunya kerosakan di atas muka bumi. Hak tu bukan tak boleh tegur pemerintah, tak boleh perang. Kerana bila kita perang, kita 200, dia 2000, mati habis satu kampung. Maka dibimbangi mafsadah lebih baik, lebih banyak daripada maslahah. Maka fuqaha tak benarkan hal ini untuk mengelakkan mafsadah. Pun begitu hadis-hadis menyuruh untuk kita menegur pemerintah. Sayyidu syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa rajulun qama ila imamin Ja'ir fa amarahu wa naha fa qatala. Ada berbagai pandangan terhadap ini. Ketua orang mati syahid Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan lelaki yang bangun menasihati pemerintah, melarang pemerintah sehingga dia diambil tindakan, dia dibunuh. Dia ketua syahid. Walaupun ada perbincangan dalam hadis. Dalam hadis yang lain, Nabi kata kalimatul haq inda sultanil Ja'ir. Kalimah yang benar di hadapan pemerintah yang zalim. Tak bolehlah tengok kezaliman biar tolong ampu lagi. Tak boleh. Tapi perang satu hal yang lain. Perang ia memberikan kemerbahayaan yang akan merosakkan negara. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdan, walaupun telah memerintah, ta'ammara menjadi kepala kepada kamu itu ialah seorang hamba, abd habasyi dalam ni. Abd dalam riwayat jatuh hamba habasyi. Macam mana? Dalam hadis kata pemerintah mesti Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy, pemerintah di kalangan Quraisy. Orang yang di kalangan keturunan Nabi sajalah yang jadi pemerintah Quraisy. Jadi bila nak tengok, nak jadi, nak lantik jadi ketua, tengok keturunan Nabi ke tak. Al-a'immatu min Quraisy. Hadis ni telah dibincang panjang oleh para ulama tentang maksud imam hendaklah di kalangan Quraisy. Sebahagian mereka menyatakan syarat Quraisy itu penting. Macam mana pun kena Quraisy kalau nak jadi khalifah. Kalau tak Quraisy tak boleh. Pandangan-pandangan ini nampaknya begitu kuat dipegang dalam buku-buku siasah lama. Kitab lama yang ditulis pada zaman Abbasiyah. Abbasiyah ni adalah kerajaan Abbasiyah yang mana Bani Abbas, Bani Abbas ni keturunan Nabi, dia memang Quraisy lah. Abbasiyah. Jadi kalau kita tengok kitab Al-Mawardi, dia kata mesti Quraisy. Apatah lagi Al-Mawardi itu qadi qudah bagi kerajaan Abbasiyah yang mereka itu Quraisy. Abbasiyah ni pemerintah Bani Umayyah Quraisy. Abbasiyah pun Quraisy. Qurashi. Abbasiyah ni depa kata depa Bani Abbas keturunan Nabi lah. Tapi bukanlah semua keturunan Nabi ni mesti jadi ahli syurga. Imam Malik dia disebab oleh pemerintah Abbasiyah. Disebabkan oleh kerana dia tak bersetuju dengan fatwa siapa yang menolak, siapa yang merongkaikan bai'ah, isteri dia tertalak. Oh, ni cerita ni lama buat dah. Jadi pemerintah Abbasiyah masa tu nak elok daripada orang tak taat ni, pasal dia tahu. Jadi dia kata kena bai'ah, aku bai'ah taat pada engkau. Jika aku rongkaikan bai'ah aku, isteri aku tertalak. Bila tanya Imam Malik, Imam Malik tak setuju ni, talak terpaksa. Imam Malik dihukum. Banyaklah panjang cerita dia.
disebat sehingga tercabut bau dah. Dalam sebahagian riwayat, orang tanya Imam Malik, sembang Imam Malik, Imam Malik kata, masa aku disebat tu aku bimbang aku meninggal. Sebab kata Imam Malik, aku bimbang, jikalah aku mati, aku jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah akan tahu bahawa ada keturunan Nabi yang masuk neraka disebabkan aku. Sebab dia pukul aku. Jadi aku rasa malulah pula nak kepada Nabi. Abang kata ada anak cucu Nabi masuk neraka sebab pukul saya. Aku malu dengan Nabi, kata. Betapa halusnya perasaan Imam Malik bin Anas. Sebab tu dia kata, aku tak mati, alhamdulillah lah, kan? Kalau tidak, kawan yang pukul aku masuk neraka lah, pergi pukul aku sedangkan aku tak buat apa. Ibn Khaldun, antara orang yang memberikan pandangan yang agak berbeza tentang maksud imam-imam hendaklah di kalangan Quraisy. Apa maksud imam-imam hendaklah di kalangan Quraisy? Antara benda yang Ibn Khaldun kata, Nabi bukan kempen supaya mesti Quraisy. Tapi Nabi maksudkan kerana Quraisy adalah kelompok yang paling mempunyai pengaruh. Sebab itu maka dia kena jadi pemerintah. Maksudnya, kita tak boleh nak lantik dalam satu masyarakat yang mana rakyat dia, orang tu jadi pemimpin tapi pengaruh tak ada. Quraisy ketika itu, Bani Umayyah ke, Abbasiyah ke, orang Mekah terkenal dengan pemimpin. Abu Sufyan, Abu Lahab, semua ni Quraisy. Mereka adalah orang yang semua semenanjung tanah Arab tahu leadership ada di tangan mereka. Kemampuan memimpin ada di tangan mereka. Tuan-tuan, saya cakap ni dengar speaker ni? Ha? Clear? Ha? Saya rasa macam suara dia tajam. Yeah. Kemampuan memimpin ada di tangan mereka, Quraisy. Maka sebab itu apabila pemimpin itu di kalangan Quraisy, maka dengan mudah orang nak terima. Buat contohlah, bagi orang Melayu syok sikit. Kira kalau di Malaysia dia nak kenal orang Melayu lah. Kalau orang Melayu tu dari segi grassroot yang nak sokong tu kuat. Jadi tak boleh main satu pemimpin. Mungkin dia bijak, dia cerdik, tapi orang tak sokong. Maka dia nak kena ada pemikiran, kalau orang tak sokong, macam mana bijak pun dia tak boleh pergi. Sebab mendapat sokongan itu penting. Tapi Nabi SAW dalam masa yang sama, Nabi kata, dalam hadis yang lain Nabi sebut, isma'u wa ati'u wa inistu'mila 'alaikum 'abdun habasyi ka'anna ra'suhu zabibah. Taat dan dengar sekalipun dilantik kepada kamu seorang hamba Habasyi yang kepala dia macam dengan kismis. Tahu biji kismis, buah apa? Kismis tu rambut tu kan. Orang utara kata ketiau. Kan? Rambut dia kerinting sampai macam tu pun, hitam pun, kalau dia dah lelantik, kamu taatlah. Kamu telah, kamu taat. Maka sebab itu, maka sebahagian para ahli siasat syariah menyatakan, syarat Quraisy, Quraisy itu bukan syarat. Tapi kalau ada dua pemimpin, seorangnya syarat, dua-dua sama-sama bagus, seorang tu Quraisy, kita bagi hak Quraisy tu lah. Kita bagi yang Quraisy. Ini sebahagian daripada yang disebut. Kemudian Nabi SAW menyebut dalam hadis ini, Nabi kata, siapa yang hidup selepas aku akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Jadi empat kita pegang. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ni khulafa' Nabi SAW. Pegang yang ni. Kadang-kadang agama ni kita suka buat pergi di payah. Saya bukanlah nak bangkang orang pergi Mekah sampai umrah ni semuanya. Kadang-kadang jumpa orang Malaysia, dia buat umrah banyak, sehari sampai 7 kali.
Pah buat lagi, pah buat lagi. Jumpa, assalamualaikum. Eh, baru sampai ke di Samplan? Assalamualaikum. Dr. Sri. Dah masa baru sampai ke? Dia kata, dah lama sampai ke? Dah. Oh, ni baru sampai, tengok duk pakai tadi kan? Oh, dah, dia kata sampai banyak hari dah. Oh, ni buat umrah. Oh, ni umrah yang ke-13. Oh. Banyak lah kan? Apa salahnya baik orang Melayu kata kan? Tapi Nabi SAW, Nabi ni lebih suka pada baik. Khulafa' yang empat ni semua suka yang baik. Bila mereka datang tunaikan umrah, satu perjalanan, satu umrah. Mereka tak patah balik sehari 3 kali buat, esok 4 kali buat, tempat 7 kali buat. Mereka tak buat. Apa salahnya baik? Apa salah ni susahlah juga. Menyerupai Nabi tu senang. Kita masuklah masjid. Contohlah kan. Masuk masjid, kita semayang sunat tahiyatul masjid. Lepas pada tu, kita bangkit lagi. Semayang lagi tahiyatul masjid. Lepas pada kita bangkit, semayang lagi tahiyatul masjid. 3, 4 kali, 5, 6 kali. Maksudnya pada dia kata tahiyatul masjid. Ha. Ulama bincang tahiyatul masjid tu ada ke ataupun hanya perlu 2 rakaat sebelum duduk. Itu ada perbincangan. Ataupun kita semayang qabliyah, fajr, subuh. Sebelum tu, sebelum habis orang azan subuh, kita semayang 2 rakaat. Lepas tu member kita bangkit semayang. Kita kata semayang apa? Semayang 2 rakaat sebelum subuh. Tadi kita tengok semayang dah. Ah tak, buat lagi sekali. Lepas tu habis, orang tak bang ni, orang tak tamat ni, buat lagi sekali. 10 kali dia buat. Kita kata Nabi buat 2 kali ya. Apa salahnya baik? Kata Nabi dulu satu waktu sekali ya. Ya, dia kata bukan aku pergi menyanyi, menari, aku semayang. Perkara ni susah. Kalau kita nak buat semua hak sendiri, atas baik, atas andaian kita. Maka sebab itu yang terbaik kita ikut Nabi SAW. Kalau hak ni boleh berulang, hak ni pun boleh berulang. Satu hamba Allah main-main, main Jumaat. Tu jalan nak balik tengok-tengok, masjid sebelah tu tak habis ke Jumaat. Baru duk baca khutbah. Tu pergi main. Pergi nak main Jumaat. Tadi yang main dah, main lagi kita. Benda baik. Cukuplah satu waktu sekali je lah. Melainkan ada alasan yang lain lah. Misalnya satu tu semayang di masjid, lepas tu balik family dia ajak semayang berjemaah. Itu ada dalam sebahagian riwayat di mana Nabi suruh bersedekah untuk membolehkan orang lain berjemaah. Tapi artinya kita buat macam tu. Walaupun orang kata baik-baik, kalau tanya kita, kita kata entah buat macam Nabi ya kot, sekali ya kot. Oh, dia mula kacau. Macam mana? Yang sekali ni Nabi ke Wahabi? Oh, kacau. Dia main Wahabi pula dah. Maka dengan itu, agama dia datang memudah. Agama itu sendiri sifat dia mudah. Habis itu kalau tak pergi buat umrah nak buat apa? Dia pun jangan tanya. Nabi suruh tawaf. Nabi suruh solat. Solat di Masjidil Haram bukan sama solat. Nabi suruh. Kerana agama ini, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Bila orang pergi, saya sebut sikit pasal pergi Mekah ni, dan tengok orang pergi Mekah ni macam-macam. Orang kalau tak betul-betul faham akidah, dia pergi Mekah, dia nanti pening. Kita mungkin tak pening lah, pasal duk tengok lama dah. Orang tu kalau baru masuk Islam, jangan sembah berhala-berhala. Kita kata, dia pipi tengok. Oi, pakat duk lawan tumbuk nak cium Hajar Aswad ni. Kami, dia kata dulu kita pun, tokong kita pun tak tumbuk kawan tau. Dia kata, dia mula pening. Batu juga. Ni pun batu. Lepas tu pakat duk terpa tu, tumbuk kawan ni ambil serban, tenye. Jadi akan mengelirukan orang. Sebab tu Quraisy, kalau tak kena gaya, kalau tak betul cara, tak betul kepahaman, haji ni boleh memesongkan kepahaman akidah seseorang.
Sebab itu dia kena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak pergi itu dia kena labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kita bukan pergi cari Allah di Mekah. Allah bukan duduk di Mekah. Jangan kita rasa, doa Masjid Alwi ni jauh, nak kena pergi Mekah, dekat sikit Tuhan. Tuhan di mana pun sama. Cumanya di sana, Allah melimpahkan rahmatnya saja lebihi tempat lain. Seperti mana dia melimpahkan pada bulan Ramadhan, rahmat lebih pada bulan lain. Dia melimpahkan pada bulan, pada Mekah, rahmatnya lebih pada tempat lain. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ. Tuhanmu, dia mencipta apa yang dia kehendaki dan kemudian ia memilih. Bila kita tak faham, kita kena faham macam khulafa faham Umar bin Khattab ketika dia tengok Hajarul Aswad. Wallahi ya Hajar, inilah alam annaki la tadur wa la tanfa walaula ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma uqabbiluk la uqabbiluk. Wahai Hajarul Aswad, aku tahu engkau tidak memberi manfaat dan mudarat. Jika tidak kerana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Bukan kerana di situ ada power. Sebab itu bila ada orang kita pergi minta doa, dia hatinya tak bergantung pada Allah, bergantung pada Kaabah. Itu yang saya sebut tentang air Zamzam. Para ulama sebut tentang kelebihan air Zamzam. Nabi sebut ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam itu berdasarkan kepada niat orang yang minum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, orang minum, yang minum ramai para ulama. Abu Hanifah dia minum minta ilmu, dapat ilmu. Ibnu Abbas minum dia minta Allah bagi rezeki. Umar bin Khattab dia minum supaya dia tak haus pada hari mahsyar. Muhammad Al-Jazari, bapa dia minta doa supaya dia dapat anak yang soleh, dapat Muhammad Al-Jazari soleh dan alim. Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi, alim dalam mazhab Maliki, dia kata bahawasanya dulu susah nak ambil air Zamzam, sekarang tepi jalan orang jual buat balik air Zamzam, susah orang nak cedok. Kata Abu Bakar Ibn Al-Arabi, aku minum air Zamzam, aku niat supaya Allah berikan mudahnya aku ilmu, maka dapatlah aku ni ilmu yang banyak, mudah kepada aku ilmu. Terlupa aku nak minta supaya aku ni kuat beramal, maka aku dapati diriku ni mudah ilmu tapi lambat dalam beramal. Amboi, tawaduk ya. Tawaduk. Kalaulah aku minum lagi, nescaya aku nak minta pula supaya aku ini kuat beramal, kata dia. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia punya idola dia, orang yang dia minat adalah Al-Hafiz Al-Imam Az-Zahabi. Az-Zahabi meninggal pada tahun 748 Hijrah. Dia minat hebat Az-Zahabi ni dalam ilmu apa nama al-jarh wa ta'dil dan ilmu rijal. Ibn Hajar kemudian dia meninggal pada tahun 852 Hijrah. Kata Ibn Hajar, masa aku minum, aku niat supaya aku dapat ilmu macam Zahabi. Aku dapat ilmu macam Zahabi, kemudian aku datang pula, ternyata alhamdulillah macam Allah bagi ilmu Zahabi. Dan aku kemudian aku minta supaya Allah bagi ilmu lebih daripada itu. Kata As-Sakhawi, maka guru kami itu lebih ilmunya daripada Zahabi. Al-Imam Suyuti, dia minta supaya dia minum, supaya ilmu dia dalam semua bidang. Dia dapat dalam semua bidang, ada tulisan As-Suyuti. Mustajab. Tapi kita minum lagi banyak pada mereka. Pasti apa tak apa jadi. Sebab kita minum harap kepada air, mereka minum harap kepada Tuhan yang menurunkan air. Akidah kita tu tak apa-apa kemah. Maka sebab itu bila orang nak pergi ke sana, kena faham pergantungan kepada Allah. Air ini dia percaya rahmat Tuhan turun padanya, bukan dia. Kita bila masuk ni rasa masuk dah ayat ni, power dia dah masuk. Itu yang jadi pi buat ayam baca Quran apa tu yang nega apa ni. Masuk waktu lah. Dah masuk? Belum. Maka dengan itu kita kena faham hal ini. Sebab itu saya pernah sebut
Ada orang baru masuk Islam daripada Sabah dulu, orang bawa sebagai reward dia orang masuk Islam pergi ke Mekah buat haji. Balik dia keluar Islam. Dia kata duduk dalam agama lain satu batu je. Pergi ke masuk Islam tengok haji lagi banyak batu. Melontar pakai batu. Hajarul Aswad batu, Kaabah batu. Ini lagi banyak sembah batu. Karena dia tak faham pasal dia tengok orang Islam. Masya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan pernah pergi umrah tuan-tuan tengok. Tu imam tak adan habis salam lagi, mereka lompat pergi cium Hajarul Aswad. Semua tuan-tuan tengok, tengok. Assalamualaikum warahmatullahi, tak adan warahmatullah, penuh dah. Duk betok bertolak kepala nak cium Hajarul Aswad. Seolah-olah Tuhan yang mereka doa dalam tahiyat ini, Tuhan yang lainlah yang menjaga Hajarul Aswad. Sebab apa? Akidah tak faham. Sebab tu kita perlu fahamkan akidah terlebih dahulu. Al-Syeikh Abdul Aziz Abdullah bin Bas, mufti Arab Saudi yang dulu, dia apabila dia tulis tentang buku haji, dia letak hak depan sebelum buku haji, Nawaqidul Islam, perkara-perkara yang membatalkan Islam sebelum nak faham haji. Supaya manusia ni tak keliru. Kita pergi sana bukan kerana tempat itu jadi Tuhan. Sebab tu salahnya orang apabila dia kata Kaabah itu lambang sembahan kita, bukan sembahan. Kalau kata lambang, macam orang lain juga lah lambang. Quran tak namakan Kaabah lambang. Quran namakan Qiblah. Qiblah apa maksud? Iaitu tempat untuk seseorang menghala ke arahnya. Yang ni arah. Kalau orang angkat Kaabah cabut, pergi pindah tempat lain, adakah kita akan ikut ambil Kaabah pitak di negeri lain? Adakah kita akan menghadap kiblat ke arah negeri lain? Tak. Dalam sejarah umat Islam, Hajarul Aswad pernah dicuri oleh Qaramithah. Qaramithah pernah curi Hajarul Aswad. Jadi bila orang tawaf nak cium, tak ada Hajarul Aswad. Kitab para fuqaha sebut pada zaman itu, dia kata wa yuqabbilul hajar in wujid, hendak maka dicium Hajarul Aswad jika ia ada. Kalau kita tengok kitab tulis macam tu, maka kita tahu kitab itu ditulis pada zaman Hajarul Aswad telah dicuri. Tapi orang tak pergi tawaf tempat lain. Kerana orang Islam tidak menyembah batu ini, mereka menyembah Allah Jalla wa Ala. Bagaimana nak betulkan benda ini? Kena betulkan akidah. Bagaimana nak faham akidah ni? Kerana jalan Nabi dan Al-Khulafa Ar-Rashidun Al-Mahdiyun. Kalau tidak, pakat dia buat sendiri. Masuk betul? Guru lah. Guru lah. Hujan insyaAllah. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita satu perkara yang mudah. Oleh kerana kita nak ikut ni payah. Kalau tak ada contoh. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bagi kat mana dia punya pelambangan nak ikut itu. Maka dia sebut kepada al-khulafa ar-rasyidin. Apa yang mereka buat, kita buat. Dia orang sayang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, Uthman wafat, Ali wafat. Kok ada kok dia buat kenduri arwah kat Umar, kat Abu Bakar? Dia tak buat. Mainlah orang kemudian bubuh dalil kok nu kok ni, kepok tengkok dalil, orang panggil itwa unuqun nusus Arab ni. Pusing kepala nusus, kepala dalil, supaya jadi macam hak dia mau. Tapi simple, mereka lebih faham, mereka tak buat pun. Kalau mereka zaman, mereka nasi korang, yang tu tak boleh jadi lah. Mereka makan roti dah, mereka tak buat. Telah wafat para sahabah, Nabi tak buat. Ikut hak mereka tu yang terbaik. Kita bila buat satu benda baru dalam agama, dan agama orang cakap setengah orang ni dia telan ubat tak hancur ke macam mana tau, dia duk tanya habis tu nak cerita bidaah okey terpepak ubat tak hancur. Dia kita bercakap bidaah ni dalam agama, kalau kita benarkan semua orang tambah agama kita kacau. Tadi macam saya kata, orang azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana habibana rasulana Muhammad. Oh, dia tambah. Saya tanya Tok Bilal. Bang, macam mana buat pelik? Kita tambah hak bagus apa? Susah. Kita kekal dengan syiar yang asal. Sebab yang ditambah ni, kita kira congok simple lah. Orang kata boleh jadi betul hak tambah. Ambil lah kataan dia tu. Boleh jadi betul, tapi boleh jadi juga salah. Boleh jadi juga salah. Salah. Tapi kalau ikut sama macam hak Nabi dengan sahabat, betul ke salah? Confirm betul. Dalam agama ni, kita dalam perjalanan masa tak ada. Kita tak diberi dua peluang. Dia kata jalan ni aku nak petua hang, kalau nak pergi rumah orang sekian-sekian jalan ni memang sampai. Jalan ni dah orang duk lalu dah, semua orang duk lalu sebelum ni, jalan ni lah dia sampai. Ini pun jalan yang dipetua. Tapi orang kata ada lagi satu jalan ni, ada orang kata macam boleh juga. Kita masa tak ada, kita perlu sampai di situ. Kita nak pilih hak boleh juga ke hak confirm sampai? Kita pilih hak confirm sampai. Nak layak buruk apa? Orang layak buruk bila? Noh.
Oh, tu gunung besar, serban buat. Tak apalah cerita. Tapi serban besar ke, jubah labuh ke, jubah masa sampai macam dengan selimut ke, serban sampai tertutup kepala ke, dengan mata ke, eh, tak sama dengan Nabi qala, qala Allah, qala Rasul. Hang mufti ke, hang tok syekh ke, hang mengaji sampai 30-40 tahun, tak sama dengan qala Allah, dengan qala Rasul. Kenapa bila kata ada qala Allah, qala Rasul, sami'na wa ata'na. Saya ke, siapa ke, kata ke, tengok tak betul kan? Tengah dia kata, mufti kata, tak betul ya. Hal mesti confirm dah betul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang diterima dan ditolak cakap dia kata Imam Malik. Kullu ahad yu'khadhu wa yutrak kalamuhu illa al-ma'sum sahib hadzal maqam. Semua orang diterima dan ditolak cakap dia melainkan al-ma'sum, tuan punya kubur ni. Imam Malik mengajak di Madinah, dia tunjuk ni makam Nabi, hak ni tak ada dua tiga pendapat, hak ni kena terima, hak aku ke hak siapa ke, itu imam-imam besar. Tak boleh lah ustaz mahabang, saya ustaz saya kata apa ikut je lah, barang siapa bertanya maka lemah mah iman dia. Tak boleh buat je tu. Maka Nabi SAW bagi contoh kepada kita, ikut yang ni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kamu jauhilah dengan iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah muhdatsatil umur, kerana setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan riwayat ini disebut, dan setiap yang bid'ah itu adalah merupakan sesat. Ada orang kata, depa ni duk sebut bid'ah-bid'ah ni. Bid'ah bukan istilah kita. Siapa guna istilah ni? Nabi. Setengah orang dia kata, siapa tak suka perkataan hudud, rosak akidah. Sebab yang tu adalah Islam. Lepas tu bila orang sebut bidah, apa dia bidah-bidah? Yang ni adalah hadis. Adalah hadis. Oh, yang ni saya tak mau. Oh, dia pun pilih juga. Wallahu ta'ala alam. Maka kita buka pada sesi soal jawab. Banyak soalan. Tonton tak pergi kempen di Sarawak? Weh, banyak Cukup lah, Alin tak usah tanya. Okey, main lah. Berhubung dengan orang murtad. Orang murtad, majoriti para ulama menyebut bahawasanya orang murtad ni, tuan-tuan kena dengar elok Orang murtad ni dihukum mati di atas alasan man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang tukar agamanya maka dia dibunuh. Sebahagian para ulama meluaskan maksud tukar agama. Pasal Nabi tak kata tukar Islam, dia kata tukar agama. Sehingga mereka kata kalau Kristian pi tukar masuk Hindu ke apa juga dibunuh. Ahli kita tak boleh tukar, melainkan dia punya boleh tukar pi Islam ke. Pasal perkataan dinah, agamanya. Tapi nak bunuh orang ni bukan senang. Pertama, kita tak boleh terlibat. Yang ni adalah tanggungjawab pemerintah saja. Semua hukum-hukum ni orang awam tak boleh terlibat. Hukum-hukum ni hanya membabitkan seorang para pemerintah saja yang berhak menentukan siapa yang hendak dijatuhkan hukuman. Orang awam tak boleh. Kalau pemerintah tak buat, kita tak boleh mengambil kuasa di tangan kita. Itu dulu. Cumanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga orang yang kelihatannya macam ataupun kelihatannya murtad tapi Nabi tak hukum. Umpamanya lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Yang kata, "I'dil ya Muhammad, adillah wahai Muhammad." Dia tarik. Dia kata Nabi. Nabi kata, "Illam a'dil, faman ya'dil?" Jika aku tidak adil, siapa yang adil? Nabi tanya. Dia menganggap Nabi tak adil. Menganggap Nabi tak adil ni salah. Rosak akidah. Khalid minta supaya dia dijatuhkan hukuman mati, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jatuhkan hukuman mati. Maka macam ada juga orang yang dikecualikan. Maka ulama khilaf sehingga menyebabkan di kalangan para ulama seperti Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini salaf, bukan Nakhai zaman dia. No, sana. Kan salaf, lagi salaf pula dia apa sebut nama. Sengah orang dia tak mengaji sirah, tak mengaji. Ibrahim An-Nakhai, dia antara orang yang menganggap bahawa saja tidak semestinya hukuman mati. Di kalangan mereka yang kata hukuman mati itu juga menyebut bahawa saja kena ada proses yang disebut sebagai istitab. Istitab ni diminta bertaubat. Tak boleh tengok murtad bunuh orang, tak boleh. Proses berapa lama dah tak bagi tahu. Istitab tu maksud kita kena terang pasal apa dia murtad. Dia keliru dengan agama apa mana. Kita kena terang balik agama itu. Tempat poin apa yang dia keliru. Zaman dulu mungkin orang kurang keliru, tapi zaman sekarang orang banyak keliru. Maka tak boleh semudah itu nak dijatuhkan hukuman. Berikutnya di kalangan para sarjana. Ha, yang ni dengar. Di kalangan sarjana. Melihat. Hukuman murtad itu mempunyai dimensi politik yang tersendiri. Pada zaman dahulu. Tuan-tuan kena dengar lelok. Lagi salah faham. Pada zaman dahulu, pada pandangan sebahagian ahli ijtihad, zaman dahulu ni orang tak ada IC penduduk Malaysia ni, penduduk tak ada, ataupun penduduk Mekah, penduduk apa, penduduk Madinah tak ada. Apa yang menentukan fulan taat setia dia kepada kerajaan Madinah, fulan bersama dengan kerajaan Mekah yang berada pada Quraisy, ataupun bersama dengan Rom, tidak bersama dengan kerajaan Islam. Apa penentu dia? Pasport tak ada, IC tak ada. Penentu dia ialah agama. Ataupun dia buat perjanjian, kalau dia bukan agama, dia bukan Islam, perjanjian dengan kerajaan Islam. Bila dia tukar agama, biasanya dia akan berpaling dan dia akan khianat, dia akan menyertai musuh. Dia takkan duduk dalam masyarakat Islam. Treason ataupun treason apa? Derhaka. Derhaka dalam sistem politik dulu kesemuanya hukumannya mati. Maka murtad ini sama macam treason. Tapi kalau satu orang tu dia murtad seorang-seorang, dia tak against, dia seorang-seorang murtad, maka mereka berpendapat ini tidak termasuk dalam hukuman ni. Tuan-tuan faham tak? Ha? Dia murtad seorang-seorang, dia tak percaya. Murtad ni macam-macam. Contohnya, satu orang masuk Islam, lama-lama dia tak percaya dah ke Islam. Dia tak habang ke siapa, dia murtad ke tak? Dia murtad. Kita kata, awak tak boleh murtad. Saya tak percaya kepada Islam dah, cik. Tak boleh. Dia murtad ke tak? Dia murtad ke tak? Dia tak murtad lagi, saya tak bagi. Maka dia bukan. Murtad ni bukan soal bagi tak bagi, soal akidah. Dia tak percaya. Dia kata saya Islam tapi saya tak percaya sangat kat Nabi Muhammad. Dia murtad ke tak? Murtad lah. Pasal apa? Hang kata Islam tak percaya Nabi. IC saya Islam. Artinya kalau IC Islam pun akidah tak percaya, murtad ke tak? Murtad. Sebab tu mempertahankan IC ni kadang-kadang tak apa betul eh. Kita mungkin menyebabkan ramai orang IC tulis Islam, hakikatnya dia sebenarnya tidak Islam. Dia main masjid, ambil zakat, apa semua, sakit, jadi jatuh kosong masjid lagi. Tapi tak percaya. Kalau tanya saya, daripada macam tu, dia keluar mah. Habis itu nak buat undang-undang apa? Undang-undang bukan soal kita. Dan kita tak boleh buat satu undang-undang mati yang mana orang akan react lebih dahsyat daripada kita. Melainkan apabila cukup syarat-syarat dia. Pasal entah nak bunuh satu orang, kita nak bunuh satu orang yang murtad, kita kena hilangkan dulu keraguan dia. Dan ramai orang ragu tentang Islam ni sebab apa? Kerana orang Islam sendiri bagi ragu. Maka saya tak bercadang supaya kita banyak cakap pasal murtad ni, macam mana nak hukum. Kita cakap macam mana nak mengembalikan orang murtad kepada Islam. Itu lebih baik yang kita boleh buat. Kerana itu bukan dalam bidang kuasa kita. Allah Ta'ala. Tuan-tuan faham maksud saya?
mengenai sujud tilawah tu, sujud sajadah. Macam mana orang tu imam baca ayat, dia baca ayat surah yang ada sajadah tu, dia tak sujud. Ataupun kita dengar orang baca Quran lalu ayat sajadah, dia sujud, kita tak sujud. Jadi apa hukum dia? Pernah tak? Orang pasang Quran, dia baca ayat surah sajadah contohnya. Banyaklah surah lagi kan, An-Najm, An-Nahl yang ada surah sajadah. Lepas tu lalu ayat sajadah, kita duduk di kedai tu, duduk tengah pilih-pilih kepiah apa ayat sajadah, dia tahu, sujud, sujud, sujud. Kita tak sujud, dia tahan berdosa. Kau macam mana? Okey, jawab soalan ni. Yang pertama, para ulama berbincang tentang hukum orang yang membaca ayat-ayat yang ada sujud ni, sajadah lah, ada sujud. Tuan-tuan sebut sujud sajadah lah. Setengah orang sebut sujud sujud sajadah. Bukan subhanallah. Setengah orang dia sebut sujud sajadah, bukan sujud sajadah. Tak apalah, bahasa Melayu boleh belakang. Okey. Sujud sajadah ni dia lalu ayat tu. Kalau dia dengar ayat tu, dia baca ayat tu, dia baca. Dia wajib sujud ke tak? Tiga pandangan. Tapi saya nak sebut dua yang paling utama lah. Yang pertama, dia sebut sujud tu hanya sunat saja. Yang kedua, pendapat menyatakan sujud tu wajib. Antara yang menyatakan wajib ni qaul mazhab Ahmad, dan demikian juga pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia kata wajib. Okey, pendapat yang pertama kata tak wajib. Apa alasan pendapat yang pertama kata tak wajib? Sebabnya antaranya ialah kerana di dalam Sahih al-Bukhari ada riwayat daripada Zaid bin Thabit, di mana Zaid bin Thabit kata qara'tu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm walam yasjud biha. Aku baca surah An-Najm, ada sujud, tapi dia kata Nabi tak, kepada Nabi, Nabi tak sujud. Nabi dengar, Nabi tak sujud, dan dia yang baca, Nabi pun tak suruh dia sujud. Maka dengan itu alasan menunjukkan sujud ni tidak wajib. Yang kedua, alasan yang banyak alasan. Di dalam Sahih al-Bukhari ada riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia baca khutbah. Ketika baca khutbah, Umar baca surah An-Nahl. Bila sampai kepada ayat sujud, dia tengah khutbah, Umar sujud dan orang ramai turut sujud bersama dia. Apabila Al-Jum'atul Qabilah, Jumaat yang berikutnya, Umar bin Khattab baca lagi bab itu dan kemudian lalu ayat sujud, dia kata innama namur bi sajdah kan, faman sajad fa asab wa man lam yasjud fala isma alai. Kita lalu dengan ayat sajdah, siapa yang sujud dia dapat pahala, siapa yang tak sujud dia tak berdosa. Jadi minggu berikutnya dia tak sujud. Ini menjadi dalil bahawa tidak wajib sujud. Golongan yang kata wajib sujud, mereka berdalil dengan firman Allah Taala, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Orang kafir ni bila dibaca pada mereka ayat Quran, mereka tak sujud. Tuhan marah kat apa? Sebab tu kena sujud. Cuma jawapan dia, Tuhan marah kat mereka itu disebabkan kerana mereka engkar pada Quran. Jadi kaul, kalau tanya saya banyak lagi, kaul yang rajihnya sujud ini adalah sunat. Habis itu yang baca sunat, yang mendengar ada dua jenis. Yang mendengar ini, yang pertama ialah mereka yang masa memang duk nak dengar. Kita pasang Quran nak dengar tok guru kita baca, kita dalam sembahyang, ataupun kita duduk, yang ni mendengar. Yang kedua, yang terdengar. Ada kena beza tu. Sebab itu Arab dia ada istima' dan sam'. Al-mustami' dan as-sami'. Orang yang duk nak dengar dan orang yang terdengar lah. Dia bukan nak dengar Quran tu. Tiba-tiba orang pasang, dia terdengar ayat tu.
Bagi orang yang mendengar ayat tu, memang nak dengar ayat tu, misalnya tok guru dia baca, sebab innama sujud dalam riwayat Uthman bin Affan kata liman istama'a, untuk orang yang liman istama'aha, kepada orang yang mendengarnya, yakni mendengar, usaha nak dengar, atau man jalasa laha, orang yang duduk untuk mendengar dalam riwayat Ibn Abbas. Jadi orang yang terdengar, terdengar tak termasuk. Jadi kalau kita duduk dalam tengah orang pasang apa, orang pasang apa, kita pi ke kedai-kedai orang pasang Quran, kita dengar, terdengar ayat tu, kita tak termasuk dalam suruhan. Tapi kalau kita duduk nak mendengar Quran, kita disunatkan untuk sujud, ha, tidak wajib. Faham ke ni? Saya dengar ceramah Ustaz Dr. Ruzaimi bab musafir 18 km boleh jamak. Dia ada dua tentang masalah jamak ni, boleh tak musafir pun orang boleh jamak, seperti orang sakit kan, orang boleh jamak. Orang yang sibuk yang tak dapat diatasi, macam saya sebut tadi, qasar hanya membabitkan orang yang musafir. Qasar tu apa? Memendekkan. Dia kena faham, kalau kita qasar tak semesti kita jamak, kalau kita jamak tak semesti kita qasar. Setengah orang kadang-kadang dia tak tahu dia jamak qasar, jamak qasar, dia ingat dua benda sekali kan. Jamak asing qasar, jamak satu bab, qasar satu bab yang lain. Ada keadaan orang musafir dia boleh jamak dan dia boleh qasar. Orang sakit dia boleh jamak, dia tak boleh qasar. Untuk sakit, untuk jamak tu tak payah banyak bab, kadang-kadang sibuk sakit sangat, macam ada urusan yang tak dapat, banyak bulit benda lah, polis, doktor, bedah, takkan nak tinggal mayat, ah, apa bedah pelan-pelan tu kubis semayang sah, tak boleh lah macam tu, maka dia boleh urusan. Tapi nak qasar, nak pendek, qasar maksud pendek, 4 jadi 2. Ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang berapa jauh tu khilaf, kerana hadis yang digunakan oleh jumhur yang menyebutkan antara Jeddah dan Asfan, hadis ni didapati tidak begitu kuat untuk dijadikan hujah. Maka ada hadis Nabi telah mengqasarkan pada 3 mil amyal, 3 amyal. 3 mil ni pula tak tahu 1 mil ni jauh mana. Ada yang mentakwilkan 1 mil 12 kali 3 jadi 36. Ada yang kata 8 kali 3 jadi 24, dan berbagai-bagai. Jumhur sebut banyak, dia pakai 2 marhalah yang melebihi daripada 80 km. Sebahagian para ulama tak sebut dhabit dah, dhabit tak sebut. Dia kata yang mana dianggap musafir dia boleh, umpamanya daripada Arau mai mai Kangang. Pergi mana? Saya bermusafir ke Kangang. Oh, tak panggil lah itu musafir. Pada uruf dia bukan musafir. Tapi kalau dia pergi ke Ipoh, musafir tak? Dia musafir. Dia pergi ke Penang, dia musafir tak? Dia musafir. Walaupun mungkin jarak dia 50, 60 pagi, dia satu perjalanan yang jauh, dia bersiap, dia musafir. Kata mereka dalam hal tu dia boleh. Tapi orang awam susah ni. Cerita macam ni ni, ini semua peringkat tinggi punya cerita. Kalau orang awam tanya saya, saya kata saya akan sebut secara umum lah 80 km macam tu boleh lah. Tapi kalau dia faham, boleh imbangkan dirinya, dia tengok dia pergi 50, 60 yang jauh, dia bersiap, bukan senang dia nak pergi, dia anggap dia musafir, maka dia ambil lah peruntukan tu. Tapi kalau dia di sini, pi Padang Besar, dia nak pi jamak qasar, saya ingat macam pada pandangan saya, astagfirullahalazim, kalau tak betul. Tapi saya ada, saya tahu ada fuqaha bagi pandangan.
saya rasa mungkin pada urufnya ia bukan musafir. Ia bukan musafir. Tapi dari sini kalau pergi pada Musak, jauh lah. Boleh-boleh. Pada Musak boleh kot. Silap contoh. Arau. Habis masak lah. Ni apa cerita ni mengenai sekatan masuki negeri negara bagi seteru politik seperti pilihan raya di Afrika? Oi, jauh benar. Contoh pun bagi lah dekat sikit. Benarkah Hajarul Aswad di Kaabah tu palsu? Macam baca internet ni macam-macam dia pening ni gitu. Saya nak tahu berkenaan baca bismillah sebelum baca surah dalam solat. Setahu saya kalau mengikut sunnah tak baca bismillah. Bagaimana dengan kita kalau ikut imam yang baca bismillah? Tidak ada, semua majoriti para ulama, kesemua ulama kecuali mazhab Malik dan beberapa orang yang bersetuju dengannya, baca bismillah adalah merupakan wajib baca bismillah. Cumanya mereka berbeza baca secara sir ataupun secara jahar, secara perlahan ataupun kuat. Dalam mazhab Malik, Imam Malik kata tak baca untuk Fatihah, tak baca dan selainnya tidak baca. Melainkan yang tak baca bismillah ialah bagi surah Taubah ataupun surah Bara'ah, itu tak dibaca bismillah kerana padanya tak bermula dengan bismillah. Tak ada kata sunnah kata tak baca bismillah, dia tidak benar. Adakah zikir dan berdoa selepas sembahyang itu khilaf? Adakah pendapat ulama? Tidak ada siapa yang kata tidak ada zikir selepas sembahyang, cuma yang membincangnya kuat ataupun perlahan. Ini dia kata perlih, kata lepas sembahyang tak ada zikir, ini ulat. Macam tadi lah, telan ubat, tak hancur. Tak ada siapa, kita, bahkan kita edar wirid-wirid percuma bacaan selepas solat. Cuma kuat ataupun tidak kuat. Para ulama, satu lagi kuat dengan tak kuat, satu lagi baca beramai-ramai ke bersendirian. Di sudut baca wirid lepas solat, tak ada siapa yang kata tak baca wirid. Berdoa semua orang kata. Kuat dengan tak kuat, yang orang cakap tu dia fitnah, dia tidak benar. Di dalam riwayat Ibnu Abbas yang diriwayatkan dalam Al-Muslim, bahwasanya kana raf'us saut ba'da insirafin nasi 'anil maktubati fi 'ahdi Rasulillah. Sesungguhnya angkat suara selepas daripada manusia selesai sembahyang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni, riwayat ini daripada Ibnu Abbas ni berlaku perbincangan. Maksudnya Ibnu Abbas menyebut bahawasanya kami tahu bahawasanya semayang dah habis pada zaman Nabi dengan cara orang dengan orang berzikir. Maka riwayat ini dibincangkan. Sebahagian para ulama kata maka mereka berzikirlah, orang ini sebut subhanallah, subhanallah. Tidaklah mereka sebut besar-besar, entah. Oh ni alhamdulillah. Al-Imam yang disebut alhamdulillah, ini sebut Allahu Akbar. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam Al-Umm menyebut bahawasanya masalah ini, apa yang disebut oleh Ibnu Abbas ini ialah satu tempoh di mana Nabi SAW mengajar orang macam mana nak zikir selepas sembahyang. Selepas orang telah diajar dan orang telah maklum, mereka tidak menguatkan lagi zikir, kata Al-Imam Syafi'i. Alasannya disebut hadis Ummu Salamah yang menyatakan Nabi SAW selepas sembahyang makatha qalilan, Nabi duduk sekejap saja kemudian Nabi bangun. Contoh yang Imam Syafi'i buat, contoh Nabi sembahyang atas mimbar. Dalam riwayat Nabi ada sembahyang pernah salat atas mimbar. Apabila Nabi nak sujud, Nabi faraja'a qahqara, Nabi undur ke belakang, kemudian mari Nabi sujud. Dalam sepanjang hayat baginda, kata Imam Syafi'i, baginda bukan semayang atas mimbar.
Tapi baginda sembahyang atas mimbar dalam beberapa keadaan kerana nak tunjuk cara solat tu kepada orang yang tak tahu di belakang. Demikian maka juga zikir yang kuat, kata Imam Syafi'i, selepas daripada sembahyang. Maka kita kata satu orang berzikirlah lepas sembahyang. Kalau dia nak sebut subhanallah, 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 tak apa. Dia sebutlah. Bukanlah kena tak, dia tak serentak, tapi dia tak boleh ganggu orang lain. Sebab kita habis masalah, kita buat kita. Kita kira, orang lain kira, bukan mesti serentak tu imam dengan tu makmum kena serentak. Kerana itu tak berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berlaku mereka berzikir. Ada sebut subhanallah, alhamdulillah. Bukanlah terlalu diam kalau mereka sebut astagfirullah, astagfirullah. Maka dengar di sisi mereka dengar, bukan astagfir, tidaklah begitu. Kan? Didengari apa yang mereka sebut. Wallahu a'lam. Last. Ayat mutasyabihat ini panjang kan, cerita saya cerita pendek-pendek. Kuliah seorang ustaz bawa perkara yang membuat kita miskin, sapu sampah waktu malam, guna sikat yang rosak, terlalu banyak tidur. Ha, ni betul. Duduk di antara pintu dan yang ni orang Melayu lah, orang Melayu dulu. Dia tak bagi sapu sampah waktu malam. Pasal dulu lampu tak terang, takut pergi sapu sekali dengan duit-duit sekali. Tapi lah duit dalam bank. Jadi. Tapi kalau malas menyebabkan miskin, betul. Tak ada lah hadis khusus dalam hal tu. Apa hukum tidak mengerjakan tawaf wadak ketika waktu haji? Wajib mengerjakan tawaf wadak waktu haji. Bahkan para fuqaha sebut bahawasanya jika mereka keluar sebelum waktu apa nama dua mahralah dalam dan fit itu, mereka hendaklah patah balik untuk melakukan tawaf kenaan. Ketika musafir, yang mana perlu didahulukan ketika solat jamak takhir? Saya dahulukan isyak kemudian maghrib atas alasan kerana itu ada pandangan menyatakan dahulukan solat. Dengar betul-betul. Dahulukan solat yang mana solat pada waktu itu solat dia. Umpamanya kalau waktu isyak, dahulukan isyak. Ini pandangan. Saya tak mau kata salah betul. Tetapi di dalam hadis Bilal, Nabi SAW sebut tentang sembahyang ini ikut pada tertib dia. Maka isyak duduk maghrib dulu, maka sembahyanglah. Walaupun hadis ini tidak langsung, bukan secara langsung berkaitan dengan isu jamak ini, jamak ni, tetapi kita faham tertib sembahyang itu datang melalui tertib susunan dia. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kalau sembahyang pada waktu mana pun, didahului sembahyang yang pertama yang mengikut tertib itu, bukan pada waktu, walaupun ada kaulahan tu. Kunut nazilah. Kita kunut nazilah mudah-mudahan. Tuan-tuan lihatlah apa yang berlaku di Syria, di Halab, dan kita sangat sedih. Bila Paris kena bom, kita tak setuju. Dan berapa ibu kota lain yang kena bom? Pemimpin dunia Islam turun ke Paris, pergi ke London, menyatakan bahawasanya solidariti mereka bersama dengan rakyat di sana menentang kezaliman. Tapi bila kena ke Turki, pemimpin dunia Islam tak pergi. Bila kena ke Syria, Rusia bom Syria bersama dengan rejim Assad, 1,500 orang saja pada hari pertama terkorban, dan setiap hari terkorban, rakyat hilang, dunia tak kata apa sebab orang Islam. Maka kita minta di Perlis ini sekurang-kurangnya adalah kesedaran kita. Maka apabila kita solat selepas daripada rukuk pada rakaat yang paling akhir, maka kita bacalah kunut nazilah. Bagi yang lama duk tangi nak baca kunut tu, bacalah. Kan? Tapi itu bukan kunut Allahumma hdini fiman hadait, tak baca yang tu. Terus baca Allahumma azil Islam wal muslimin
Dia sebut tu, ya Allahumma alaika di Rusia, sebut dengan mereka-mereka yang menzalimi orang-orang Islam, doa kepada mereka. Adakah kelebihan menikah muda dari dalil sunnah? Nikah ni sunnah. Bila buat awal lagi, kita dah baca hadis kan, wa fi bid'i ahadukum sadaqah, menggauli isteri pun dapat sedekah. Lagi awal sedekah, lagi awal bagus lah. Cuma nak kena ada man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang ada kemampuan ba'ah ni, ya tazawwaj. Ba'ah ni maksud kemampuan nafkah, kemampuan bagi tempat tinggal. Kalau tak ada kemampuan, budak-budak pun nak menikah pun nak letak kat mana? Maka sebab tu Nabi kata, siapa tak mampu apa? Fal ya Rasul, maka dia puasa lah. Sebab apa? Sebab dia tak boleh fikir kehendak diri dia, sehingga tak boleh bagi makan anak orang pun, tak kira aku nak juga. Ini maka Nabi suruh dia puasa, tunjukkan kenapa Nabi suruh dia puasa, menunjukkan dia nafsu mampu. Tapi apa yang dia tak mampu? Menyediakan keperluan rumah tangga. Kalau ada mampu keperluan rumah tangga, maka dia kahwin. Oh, habis kau, saya jawab soalan. Yang mana tak ni? Masjid kawasan saya dalam kurungan Kedah, nasib baik. Imam angkat takbir 2-3 kali. Mungkin niat nak masuk kot. Niat tak masuk kot. Layak tak orang tu jadi imam? Kedah matanya sini, marah orang Kedah. Pasal apa dia angkat 2-3 kali? Ha? Niat ni kalau tak masuk, nak bubuh minyak apa bagi lincin? Allah. Kita ambil jawan. Bismillah. Minum air. Ada niat ke tak? Minta maaf lah, saya minum tanpa niat. Nak duk. Pasal apa duk ringgut jawan tu? Niat tak masuk nak minum. Kita pun pipi kita pang tampak dah sekali. Pun ni apa yang buat aku ni? Minta maaf lah, tampak tanpa niat. Weh, daripada sana ramai sini yang tampak aku, kata tak ada niat. Habis tu ambil semayang, duduk dalam saf 3-4 kali angkat, niat tak masuk. Bukanlah saya suruh tampak pula, tapi tuan-tuan ambil tampak pula. Ni contoh kan. Ini semua karut dalam memahami maksud niat. Tak larat cerita lah benda ni, daripada muda sampai ketua duk cerita yang ni. Daripada mula saya dulu cerita yang ni, tak larat cerita. Macam mana? Boleh tak satu orang bawa parang, pergi serang rumah orang, tikam orang mati, pergi mahkamah, yang arif, sebenarnya saya bunuh tanpa niat. Kerana masa saya nak bunuh tu, saya tak nak kata, sengaja aku nak bunuh hang kerana aku geram. Saya tak kata. Satu orang ambil parang, lintas masuk rumah orang, memang nak bunuh lah. Bagaimana mungkin satu orang dah pergi ambil air semayang, duduk langsah menghadap kiblat, angkat, kata dia tak ada niat. Tuan-tuan, kalau tak ada niat, tak boleh berlaku. Makan nasi dengan niat tu tak? Tak ada makan nasi, aku dengan tak ada niat ni, nak makan nasi ni. Nak solat, nak sumbat tak masuk. Nak, pasal apa? Niat tak main. Sebab tu kita jangan, agama itu khafif. Agama itu muyassar. Agama itu mudah. Tapi kita bagi jadi payah, dan bukan jadi payah, kita bagi jadi macam bodoh pula. Macam mana yang boleh kita tak ada niat? Kadang-kadang boleh kan? Orang ketuk kepala lutut kita, tertendang meja depan. Tindakan refleksi. Macam tu boleh tanpa niat. Orang latah tanpa niat lah. Orang cuit apa? Pinggang dia, dia terlatah. Tu boleh kata tanpa niat lah. Kan? Nyamuk lintas depan dia, dia nak tangkap, nak tampak nyamuk. Allahuakbar. Dia sambung tu. Jadi dia angkat tu kerana nak tampak nyamuk, kerana dia tak ada niat. Ini semua boleh dikata tak ada niat. Contoh orang tak ada niat ialah orang yang mana orang depan tak Allahuakbar, dia buat Allahuakbar. Lepas habis sembahyang dia tanya, "Tadi kita buat apa?" Yang tu dia tak ada niat lah. Tapi kalau Allahuakbar, Allahu Allahu Akbar, Allahu
macam-macam bunyi gear dia berbual, minyak DC, minyak petrol. Kadang-kadang dia salah bunyi kan. Allahu Akbar. Tuan-tuan tak boleh tu. Allahu Akbar maksudnya adakah Allah Maha Besar? Alif tu dia panggil istifham. Dia tak boleh tu. Dia Allahu Akbar. Dia kena dia nak dia Allah. Oh, tangkap dapat. dapat tu. Ini karut. Orang macam ni dia tang Allahu Akbar, kita pegang tangan dia. Contohlah jangan orang Kedah tadi jangan pegang Tok Imam pula. Contohlah pegang tangan dia tanya. Ni Tok Imam nak buat apa ni? Saya pun tak tahu benda apa nak buat ni. Ha, memang dia tak ada niat. Artinya dia ni tak wajib sembahyang lah. Mana boleh satu orang Allah akan bagi pegang Tok Imam nak buat apa? Nak sembahyang lah. Niat lah tu. Sebab tu orang kita dia faham niat tu dia salah faham, dia pasal niat tu mengatur perkataan dalam fikiran. Sebab tu orang Melayu zaman dulu, masa hantuah tak dilahirkan lagi, zaman dulu orang Melayu dia mangkit sahur, lepas tu dia boleh sebut lagi nama tu sama Rodin. Anak dia nak tidur, lepas tu dia tanya ni hang niat lagi? Yang main makan tengah malam ni bersiapa? Melainkan tentulah tujuan nak puasa. Melainkan dia kata aku sebenarnya bukan nak puasa, dah buang makan bi ya. Ha, tu lain lah cerita. Kan? Itunya bila mang bukan naik waktu sama Rodin lah apa. Tak ada niat. Ini semua salah faham tentang maksud niat. Ha? Innamal a'malu bin, semua amalan dengan niat. Niat baik dengan tak baik ya. Kalau macam tu, kalau lagi tak sebut tu, oi, senang. Satu orang minum arak. Ha, minum arak. Aku tak niat. Lepas tu orang berzina. Dia kata, aku tak niat. Tadi aku tak niat apa? Kata, sengaja aku nak berzina, aku tak kata. Sengaja aku nak minum arak, aku tak kata. Maka aku, bila tak ada niat, tak ada dosa. Tak ada niat, tak sah. Oh, kacau. Memang tak ada niat, tak ada dosa. Tapi betul kata tak ada niat. Niat itu ialah azam untuk melakukan sesuatu, itulah yang dikatakan ni. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan wa la mahruma ma'suma.